Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dapat denda 100.000, katanya tidak pakai masker. Jadi saya sendiri di mobil memang tidak pakai masker, tapi masker ada. Apabila saya keluar mobil, saya pakai masker. Jadi katanya walaupun sendiri menyetir, tidak ada orang lain, itu tetap kena denda, tetap kena sanksi. Nah, jadi ini buktinya saya 100.000 hari ini kena denda. Yang anehnya peraturan ini, kata petugas, apabila merokok misalnya di tempat umum, itu boleh saja, asal jaga jarak. Sedangkan saya sendiri di dalam mobil, tidak ada orang lain, kaca tertutup ber-AC, itu membahayakan orang lain katanya. Jadi akhirnya kena sanksi. Jadi mohon ini sampaikan kepada Ibnu Sina, wali kota, ini betulkah peraturan ini atau dikoreksi lagi? Karena merokok, kata petugas tadi, di jalanan boleh saja membuka masker. Karena tidak mungkin katanya tidak membahayakan karena merokok. Tapi saya sendiri yang di dalam mobil, yang tertutup, ber-AC, tidak pakai masker, kena denda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.